saudara Panbers. Panbers. Lebih meriah lagi dong tepuk tangannya untuk Panbers. Zona Memory. Wah, kayaknya masih belum semangat lagi nih. Sekali lagi ya. Zona Memory. Yes, itu dia. Iya, di tahun 94 atau 95. Iya. Iya, kalau nggak salah itu Bang Hans ya meninggal dunia. Dan kemudian setahun kemudian terciptalah lagu Cinta dan Permata. Ya, tahun 97. Tahun 97 ya. Lagu ini dia dirilis. Ya. Wow. Oke, okay. Untuk melengkapi kebahagiaan kita pada malam hari ini, kita sambut Panbers dengan Cinta dan Permata.
kasih sayang. Wow, ini kayaknya tadi makannya berapa porsi ya Bu ya? Bang, kita mau mundur ke belakang nih ya, Dak ya. Sebenarnya Panbers itu kalau kita boleh tahu, dibentuknya tahun berapa Bang? Kami itu bermain musik semenjak kecil. Dari band bocah ya? Tahun-tahun 64, 65 kami sudah bermain musik di kota Palembang. Setelah itu kami pindah ke Surabaya. Itu akhir tahun 70-an. Kami pindah, saya sekolah di SMA 6 di situ. Adik-adik saya di Petra, kami bermain musik sebagai hobi. Oh, saya ingat waktu itu tumba band ya kalau nggak salah. Kalau itu waktu band bocahnya. Tapi setelah di Surabaya kami bentuk namanya Panbers. Oh, langsung Panbers. Ya, Panjaitan Bersaudara. Awalnya boleh tahu kenapa Bang, tiba-tiba bisa pengen pada waktu di Surabaya tiba-tiba kepengen ngebentuk grup Panbers. Memang kebetulan kami satu kakak adik itu senang musik. Jadi untuk membentuk, karena waktu itu kan ada Rolling Stone, ada Beatles, Bee Gees, gitu ya. Apa yang enak nih ya, saya bilang. Panbers aja deh, Panjaitan Bersaudara. Ada S-nya juga di belakang. Ternyata bawa berkat juga. Tapi gimana kalau kita perkenalkan kembali formasi terakhir, karena dulu kan terbaru ya. Ada Hans, masih ada ya. Setelah beliau tidak ada, siapa yang menggantikan? Saya akan perkenalkan. Dari mulai saudara kami itu Maxi Pandelaki. Maxi Pandelaki, khusus untuk Pandelaki ya? Ya, karena dia tetangga sebelah saya, jadi tiap hari udah di rumah, jadi saya anggap saudara. Iya, makan siang di rumah mulu lagi. Jadi bayarnya diajak nyanyi ya. Ini bayaran dipotong, makan siang 3 kali. Terus yang berikutnya Bang. Oke, okay, ini sini. Pengganti Bang Hans ya. Namanya pas, penggantinya juga pas. Emang Tuhan maha baik. Diganti, beda hitam putih doang. Hans Noya. Kita kasih tepuk tangan dong. Di situ, itu ada saudara kami Isran Panjaitan. Isran Panjaitan. Itu Asido, Asido. Panjaitan. Dan ini adik saya, Doan Panjaitan. Sebenarnya malam ini kami juga bergabung dengan Henry Lamiri sebagai pemain biola. Cuman dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Waduh. Kami sama-sama dari Jogja. Jadi kemarin habis tampil di Jogja. Oke, gimana kalau malam hari ini kita nyanyi semua juga untuk Anda semua yang ada di rumah. Kita kenang kembali sebuah lagu dari Panjaitan Bersaudara. Logat Bataknya ya. Der Lambat Sudah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Panbers. Oke, thank you. Kita tes dulu. Masih ingat gak semua? Coba. Kini kau datang lagi padaku. Setelah kau siksa diriku. Terlambat sudah kau datang padaku. Setelah ku dapatkan berganti, kini hati terkutuk untukku. Cukup sudah penderitaan. Mengapa
Oke, saya masih bersama Roni Sianturi. Iya, tahu nggak Bang? Tadi waktu lagu terlambat sudah. It's too late. Iya, ada yang nyanyinya senyum, ada yang nyanyinya kayaknya kepahitan gitu. Kayaknya pernah mengalami nih. Bang, kalau bicara lagu tadi terlambat sudah, itu di album yang keberapa Bang? Album nggak salah di Remaku waktu tahun ambil tahun kelima. Album keenam ya? Album keenam. Dari berapa puluh album tuh Bang? Yang itu kami dihasilkan. Kan sudah dari pertama itu kan di Dimita, itu ada berpuluh album, terus masuk ke Remaku. Nah, di situ album itu memang satu tahun itu bisa sampai 4 album. Wih, satu tahun 4 album, tepuk tangan dulu dong. Dan dulu itu dikenal sekali pokoknya ya saking larisnya album Panbers ini, jadi... Pokoknya album-album gak tahu yang jualan, pokoknya fotonya mesti Panbers aja. Padahal di dalamnya mungkin isinya cuma satu lagu gitu. Pernah ngalamin gak Bu? Jadi beli zaman dulu kan masih kaset ya? Kaset, ya, betul. Padahal yang nyanyi Panbers cuma satu lagu tapi gambarnya Panbers paling gede gitu. Paling kan kita beli tuh. Jadi jaminan cover, ya? Zaman dulu kalau kaset ada gambar fotonya Panbers, semua orang pasti beli. Pasti ngalamin ya Bu ya? Saking segitu jaminannya Panbers. Sampai di mana-mana di setiap toko kaset tuh namanya Panbers dan namanya usaha. Jadi rupanya Panbers ini menguntungkan banyak orang ya. Iya, menjadi berkat buat banyak orang. Betul. Iya. Makanya sampai sekarang masih terus kasih berkat. Nanti kita cerita banyak lagi pengalaman-pengalaman perjalanan karir dari Panbers. Sekarang kita nyanyi sama-sama lagi ya. Berikan sambutan tepuk tangan untuk Panbers. Thank you. Gereja Tua. Masihkah kau ingat waktu di desa bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja yang polos hati bercerita.
Iya, masih di zona memori. Masih ada. Wah, kayaknya semakin malam, semakin kepengen tahu lagu apa lagi nih, lagu-lagu apa lagi nih. Ya, benar, banyak banget soalnya lagu-lagu dari Panbers ya. Bang, tadi di belakang saya mau ada titipan pertanyaan. Iya. Ditanya tadi di lagu Gereja Tua itu katanya ada tangan yang si wanita itu yang digenggam siapa bang? Katanya, ku genggam erat-erat katanya di bawah rintik-rintik hujan. Rahasia tuh dong. Oh, bukan yang jadi sekarang ini. Agak-agak ke situ juga. Enggak, kenapa dia bilang agak-agak ke situ? Nanti abis ini pulang enggak dibukain sama yang di rumah. Jadi siapa? Cuman gitu. Yang istimewa lagu ini saya sudah terjemahkan ke bahasa daerah banyak banget. Kayak bahasa Manado, Gorontalo, iya. Terus bahasa Flores, ya bahasa Padang pun pernah saya bikin. Jawa malah, udah ada belum bang? Nah, udah iya. Kan dia. Dan bahasa Batak, jadi 6 bahasa saya udah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu gitu, ciri khas dari grup Panbers ini ya, penonton di studio Bapak Ibu adalah lengkingan suara dari Bang Benny. Bang Benny. Ada orang melengking teriak-teriak tapi sakitin kuping ya. Tapi ini Bang Benny enggak, itu apa rahasianya Bang? Nah itu taktiknya namanya. Namanya Batak, banyak taktik. Boleh kasih tahu Bang, selama ini mungkin gak ada yang nanya. Kenapa Abang dari muda sampai tua gitu? Kata mamaku tua, maksudnya. Dulu Ron, mamaku yang bilang, si Bang Benny cengeng. Oh, tukang gitu. Nangis, tetangga pun bilang usir aja anaknya itu. Bicara soal lagu sekarang, lagu berikutnya sepertinya kayaknya Panbers akan bawain lagu Hidup. Hidup Terkekang. Hidup Terkekang. Itu gimana ceritanya? Nah, itu gimana? Saya menciptanya dari inspirasi ada yang mengirim surat seorang gadis. Abang katanya, tolonglah bapakku nih aku keluar rumah susah bener katanya. Jadi hidupku ini dikekang terus. Nggak pernah aku keluar rumah, keluar pagar, jangankan bermain-main itu. Jadi dulu kan musim anak dipingit ya. Iya. Tahun 70-an. Masih nggak di sini? Zaman kayak Kartini dulu kan ya. Iya. Jadi dia kirim surat, nah saya terinspirasi. Saya ciptakan lagu itu, berhasil. Dia kirim surat, Bang, sudah agak boleh jalan-jalan. Oke, jadi ibu-ibu malam hari ini kalau mau kirim surat, isi hatinya kirim ke Panbers nanti jadi lagu. Pasti Bu. Oke, masih ada banyak lagu-lagu lain lagi akan dipersembahkan. Tapi kali ini terimalah Panbers. Persembahan dari Panbers. Hidup, Hidup Terkekang. Okay. Yuk tepuk tangan semua.
Ketika lagu awal dari cinta, itu udah langsung puisinya seperti itu gitu ya. Kayaknya yang lainnya, band-band lain suka ikutin gitu juga ya Bang? Untuk spoken ya, memang ciri khas Panbers itu ada spokennya. Oh. Awal dari cinta. Yeah. Bang, dari semua ya lagu-lagu yang begitu hits pada masa itu, yang paling... luar biasa penjualan dari semua lagu-lagu yang dinyanyikan malam ini yang mana? Ya rata ya, kalau dulu itu kami kalau mendapat piringan emas, salah satu ini lagu yang pertama Panbers kan? Iya. Oh ini album pertama Iya. Panbers? Pertama. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yang saya masih ingat, saya ciptakan itu hari Selasa, waktu sore hari dan hanya 10 menit. Oh, 10 menit? Ya, saya kan senang dengan membuat puisi. Yeah. Jadi di rumah itu banyak puisi. Kalau senang mau bikin lagu, ambil puisinya, lihat. Nah, biasanya saya bikin puisi dulu, baru melodinya. Oh, baru melodinya. Iya, dan lagu ini diperdengarkan pertama kali di Taman... Televisi Republik Indonesia dulu. Oh, bukan kan di Monas. TV-nya cuma satu. Dari perjalanan ini, sebenarnya penentu akhirnya kan pasti didiskusikan nih, Bang. Yeah. Oh, iya. Tapi keputusan akhir ada di mana? Ya bersama. Bersama. Oh, kakaknya mencipta lagu, doan aransemen. Nah, saya sebelum itu pasti ditanyakan dulu. Ini lagu pertama apa? Dulu kan model kaset. Iya. Salah-salah nempat kan gak terkenal lagu itu. Kalau sekarang sih ditinggal cet. Nah, pindah ke 8, pindah ke 7, pindah. Gak perlu didiskusikan, Ron. Wow. Kalau zaman kaset alamak 3 bulan untuk menentukan judul lagu satu, lagu sampai opung-opung pun gak suruh. Bung, kayaknya apa? Kayaknya dia main catur. Bung, dengerin dulu lagu ini. Ah, kau, ganggu aja kau. Ini lagu ini, yang mana nomor satu, nomor dua? Skak, katanya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Panbers. Salah satu grup legendaris kita ya. Betul. Indonesia. Dan Panbers ternyata tidak di Indonesia saja, tapi mendunia. Pernah bersama tim relawan pembawa obor dunia ya pergi ke Italia ya. Dan juga ke kami juga sudah Amerika memang, ya kami sudah go internasional pada tahun 1994 itu dengan lagu Freedom Child di Italia. Lagu itu dipakai untuk Greenpeace. Betul. Ya, diterjemahkan semua lagunya saya berbahasa Jerman, Italia dan bahasa Inggris. Luar biasa ya.
Iya, oke. Okay. Kalau mau kirim kritik dan saran, okay. Kemana kira-kira? Iya, untuk Anda yang ingin memberikan masukan, siapa saja yang kira-kira, aduh saya pengen nih Zona Memory menampilkan siapa lagi, dan lagu-lagunya seperti apa, silahkan Anda bisa mengirimkan lewat zonamemory@metrotvnews.com. Dan jangan lupa, kita undang semuanya, seluruh pemirsa yang ada di rumah, untuk ikutan ke sini dong, nonton langsung acara Zona Memory. Gitu. Iya, dan kita juga ada mau ada di bawah ya alamatnya ini, silakan. Teleponnya. Iya. Dan tanpa terasa kita harus semuanya menutup acara Zona Memory kita pada malam hari ini. Thank you, Roni. Terima kasih banyak. Jadi Ida, kapan lagi kita membawakan acara lagi? Kalau pas masih berhalangan, mudah-mudahan saya lagi. Oke, okay, baik. Untuk menutup kebahagiaan kita pada malam hari ini, terimalah persembahan terakhir dari Panbers. Saya Roni Sianturi. Ida Ari Murti di sini dan Panjaitan Bersaudara. Selamat malam, sampai jumpa. Kita sambut Indonesia, my lovely country. Yes. Indonesia, my lovely country.
Indonesia is my love. Come on. Indonesia, my lovely country. Indonesia is my love. Indonesia, my lovely country. Indonesia.